Halo sahabat bonsai Indonesia, terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih banyak yang telah support channel DNS Adventure untuk berbagai tips dan juga info tentang hobi bonsai atau hobi bonsai tanaman dan juga edukasi ya sahabat pada hobi bonsai ini. Oke, dalam video ini saya akan terangkan beberapa hal yang penting dan juga tips sekaligus trik bagaimana kita berbudidaya pada bahan bonsai sancang. Oke sahabat, langsung saja ke videonya. Yang pertama saya bakalan jelaskan atau akan saya sharingkan pengalaman saya untuk berbudidaya ya sahabat. Oke, dalam pertama video ini adalah stekan sancang yang berumur sekitar 1 bulan lebih ya sahabat, dari sejak saya tanam pada polybag ini, dan akan kita bongkar tuntas bagaimana akarnya, bagaimana keadaannya, agar teman-teman dan sahabat bonsai bisa tahu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sangat lebat sekali ya sahabat. Walaupun sancang ini mudah hidup, tapi ada beberapa hal yang patut kita ketahui atau patut teman-teman cermati ya sahabat. Yang pertama, dalam stek sancang itu media tanam. Media yang saya gunakan adalah satu, pasir kali yang murni ya sahabat, dan yang kedua dicampur sekam bakar yang murni juga. Dalam artian murni ini tidak terkontaminasi dengan pupuk organik ataupun pupuk kimia, karena stekan akan mudah hidup ketika medianya cukup lembab dan tidak ada unsur pupuk terlebih dahulu ya sahabat, karena akan memicu beberapa hal yang nantinya mengganggu pertumbuhan akar. Selain memang pupuk itu panas dan juga akan mengganggu pertumbuhannya, pada awal stekan ini dia tidak membutuhkan pupuk terlebih dahulu. Nah sahabat, bisa teman-teman lihat di video ini banyak akar yang memang serabutnya tumbuh di seluruh bagian ya sahabat, hampir di seluruh batang ataupun keliling ya sahabat. Ini sangat optimal sekali untuk kita nantinya program akar ataupun program bonsai bogel maupun formal. Di sini ada beberapa yang memang satu tunas dan juga ada yang dua tunas lebih, namun hampir seluruhnya di setiap ujung potongan sancang ini banyak tunasnya ya sahabat, atau tumbuh di ujung potongan stekan sancang ini. Nah, itu bertujuan agar nantinya mudah kita memberikan untuk tangan pertama dan juga lanjutan badan utama ataupun batang utama ya sahabat bonsai. Nah, nanti akan banyak saya sharingkan juga tips-tips bagaimana cara penanaman di ground dan juga media apa yang saya gunakan di ground, juga karpet talang dan bahan-bahan lainnya saya akan jelaskan setelah ini ya sahabat. Tetap simak video ini sampai selesai. Saya bongkar dulu dan kita lihat bersama-sama seberapa banyak akar yang muncul atau akar yang ada pada stekan ini. Tetap simak videonya ya sahabat. Untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya agar saya bersemangat untuk menyaringkan info-info atau tips tentang berhobi bonsai. Thank you.
Nah, oke, sobat bonsai atau sahabat bonsai semua, jadi lanjut kita kepada tips-tips lainnya ya, sahabat. Nah, teman-teman bisa lihat perakaran yang sangat lebat ini nantinya memudahkan kita untuk bereksperimen ataupun berprogram ya, sahabat. Lanjut kita untuk melihat bagaimana kondisi akar yang memang sangat sehat dan juga bagus untuk kita program ya, sahabat. Bisa terlihat juga daunnya yang sangat segar, menandakan bahwa pohon ini siap untuk diproses. Oke, sahabat bonsai, di sini tips yang kedua adalah menyiapkan beberapa karpet talang ya, sahabat. Ini karpet talang ini banyak di toko-toko bangunan. Teman-teman bisa cek di toko bangunan untuk pembuatannya, hanya dipotong saja dan dibikin lingkaran, lalu diukur tingginya seberapa cukupnya ya sahabat, karena ini untuk ukuran bahan bonsai yang pendek ataupun small dan mame ya sahabat. Jadi tidak terlalu tinggi, dan media yang saya gunakan adalah pasir kali dan juga sekam bakar. Dan nantinya ketika penimbunan saya menggunakan pupuk kotoran kambing ya sahabat, yang sudah difermentasi dan dicampur juga dengan pasir dan juga sekam. Oke sahabat. Nah, karpet talang seperti ini sangat mudah untuk ditemukan, dan juga media yang saya gunakan mudah juga untuk dipakai untuk teman-teman ya sahabat. Kita lanjut ke proses penanaman. Di sini akarnya sudah saya bersihkan dan juga sudah saya cuci. Saya pilih untuk eksperimen ataupun di video ini untuk berprogram penataan akar ya sahabat. Jadi ada beberapa akar yang memang saya potong agar panjangnya hampir sama ya sahabat, agar memudahkan nantinya di lingkaran geronan ini. Nah, di sini kita cukup menata saja sahabat bonsai, kita tata ke seluruh arah, dan juga di tengah media ini kita berikan sedikit apa ya namanya itu, sedikit cembung ya sahabat, agar nantinya akar turunnya enak ya sahabat, ataupun jadi akar dari samping depan dan belakang itu turun ke seluruh arahnya enak dan lebih indah ya sahabat. Nantinya kita tata seperti ini saja teman-teman, jangan ragu, dan biarkan daunnya biarkan saja dia daun, jangan di pruning. Nah, setelah ditata seperti ini, teman-teman tambahkan media yang mempunyai pupuk kotoran kambing ya sahabat, agar kenapa, agar nantinya proses pertumbuhannya lebih bagus ya sahabat, agar mempunyai nutrisi yang baik, maka pohon sancang ini akan berproses dengan baik pula. Karena bonsai yang bagus adalah bonsai yang sehat ataupun bonsai yang mempunyai nutrisi yang cukup. Nah, kita timbun saja seperti ini sahabat bonsai. Biarkan akar tertutup terlebih dahulu karena akar masih muda, juga dikhawatirkan nanti pohonnya bergerak, maka kita akan tutup untuk media tanam di ground seperti ini ya sahabat. Kita lanjut ke pohon yang kedua, masih sama kita lakukan pemrograman akar dengan cara menata akar ke seluruh arah ya sahabat bonsai. Di tengah-tengah saya ingatkan lagi untuk dibuatkan seperti cembung agar nantinya akar lebih indah ya sahabat, jadi tidak flat, rata ke pinggir gitu, jadi nanti di pot enak dilihatnya ya sahabat. Kita tanam seperti ini sama dengan pohon-pohon yang lain, cukup mudah sekali sahabat bonsai. Dan nanti akan saya sharingkan tips lainnya di akhir video ya sahabat, tetap simak videonya sampai selesai. Thank you.
setelah ditanam seluruhnya, yang wajib dilakukan adalah seperti biasa penyiraman ya sahabat, sampai benar-benar pohon merasa cukup dengan air agar nantinya dia tidak stres. Nah, di sini saya sharingkan tips lagi, usahakan pohon sancang ini di tempat yang terbuka ya sahabat. Jadi seluruh pohonnya tidak terganggu dan juga tidak ternaungi pohon di atasnya ya sahabat. Nah, di sini bisa teman-teman lihat beberapa pohon sudah saya tanam dan sudah saya siram. Biarkan saja dia mempunyai daun, nantinya dia akan beradaptasi dengan lingkungannya ya sahabat. Karena cenderung lebih mudah dan juga lebih simpel untuk sancang kita budidayakan. Karena saya masih pemula juga, masih belajar, jadi anggaplah ini sharing bersama ya sahabat. Nah, ini hal yang penting adalah langsung di bawah sinar matahari, karena sancang sangat menyukai sinar matahari sahabat. Dari mulai setekan juga setelah tumbuh tunas dia langsung harus kena sinar matahari agar pertumbuhannya maksimal. Oke sahabat, dan juga di kerunan seperti ini harus terkena sinar matahari, karena pengalaman saya pernah sancang di bawah naungan ataupun kurang sinar matahari, dia pertumbuhannya sangat kurang efektif. Terima kasih, semoga full video lengkap ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.